ceritanya dia lagi beberapa sebelum pulang datang pada malam mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula majlis kita dengan buah kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Menuntut majlis seni majlis saudara datang turun dan ingin bersua. Assalamualaikum. Mulai bicara, salam hormat untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan tanda kesyukuran bersama kita rafakkan kehadrat Ilahi, kerana dalam limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya dapatlah kita sama-sama berkumpul dalam sebuah majlis ilmu pada pagi ini. Selamat datang dan ahlan wa sahlan diucapkan kepada penceramah jemputan kita pada pagi ini dan hadirin sekalian penceramah bulanan bersama Imam Muda Ashraf Anjuran Surau An-Nur. Pihak kami ingin mengambil ruang untuk menyatakan setinggi-tinggi penghargaan atas kehadiran semua staf yang telah memberi nama untuk menyertai program ceramah bulanan pada hari ini. Tanpa membuang masa, dengan ini saya menyerahkan majlis kepada penceramah bagi meneruskan sesi ceramah beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Saya tafadhal masykura. Terima kasih kepada Izzat, pengerusi majlis. Majlis Izzat dan nama tak silap nama Pak Izzat, eh? Seterusnya yang dihormati, yang dikasihi, diberi kehormat Datuk-datuk, datin-datin sekalian, warga Tekun yang dikasihi. Apa khabar Tekun semua? Alhamdulillah, syukur. Macam dalam suasana peperiksaan lah. Lawak pula tengok orang macam ni, tapi tak apalah kan. Cik sekarang, ataupun sebelum ni banyak kali ceramah macam ni juga kan? Tak juga. Sebelum ni kat surau. Saya pun hari ni hari pertama yang kuliah ke lokasi. Tadi pagi di Ilkap. Sebab itulah saya ada miscommunication. Saya tak save jadual. Dah janjilah tekun pukul 11. Tiba-tiba tengok-tengok Ilkap bangi dekat rumah saya saja. Saya pun janji juga. Jadi yang tu saya pergi cepat sikit. Yang ni saya lewatkan sedikit. Tapi minta maaf lah, lari ke sini tadi macam-macam lah, orang nak tangkap gambar lah, orang macam-macam kan. Jadi sekarang ni kita kena faham, nak tangkap gambar pun kena ikut SOP betul tak? Lebih kurang tangkap gambar jauh-jauh, semua duduk makan sebunga kan. Jadi insyaAllah hari ni kita pun nak sembahyang Jumaat. Tapi nampak lah gaya ni yang sembahyang Jumaat ni dalam berapa persen lah? Yang lain semua okey insyaAllah. Orang perempuan tak payahlah pergi sembahyang Jumaat. Walaupun boleh pergi, tapi tak payahlah berhubung dengan orang lelaki. Kesian dengan orang lelaki ya? Semangat nak pergi ni ya? Semangat. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, limpah rahmat kasih sayangnya. Allah pertemukan kita, Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita rahmat, Allah bagi kita duduk pada pagi yang paling mulia. Dalam hadis sahih sebut, cahaya matahari paling baik adalah cahaya matahari pada pagi, pada pagi Jumaat. Jadi hari ini insyaAllah, tuan-tuan tahu tak tajuk apa hari ini? Tahu dah tajuk dah? Ada kan? Dapat kan email, mesej? Ha, dapat email lah. Tajuk ni saya ingat sepanjang PKP pun banyak ada ulas tajuk ni. Saya pun tadi tajuk tentang benda macam ni juga. Nampak gaya memang banyak di kalangan orang kita ni macam tak sabar kan? Dengan ujian kan? Jadi kena banyak kali tajuk ni diulang-ulang. Tapi setelah lebih kurang 4 bulan
Saya ingat ini bukan benda yang janggal lagi. Betul tak? Dulu nak kena tembak kan, pun rasa stres kan. Tapi sekarang masuk-masuk tadi pun jadi agak tadi tembak saya tadi. Rasa tak ada apa-apa dah, rasa biasa lah. Nak tulis pun dulu rasa macam mana, lama-lama dah macam dah faham. Saya pun tadi kelam-kabut keluar pada kereta, tak pakai mask. Tak apa kan? Dia kata berceramah kena pakai mask. Tapi tak apalah, kita pun mana yang sempat. Dan semua orang saya harap memaafkan saya dengan tidak memakai mask. Jadi hari ini tajuk dia adalah jadi kita tahu Mencari hikmah di sebalik pandemik COVID. Okay. Hikmah. Dia ada tadi tajuk tentang sabar dari sudut pandang pandemik dan COVID sebagainya. Hari ini, pagi ini dekat tekun kita nak cari hikmah. Sebelum tu kita kena tahulah apa itu maksud hikmah. Wallahu alimun hakim. Hakim. Apa maksud hakim? Tadi ilkam dengan orang-orang kehakiman. Hakim. Hakim ni apa maksudnya? Bijaksana. Hikmah ni apa dia? Hikmah ni juga bermaksud bijaksana. Mencari, mengalihkan, menukarkan maksud asal kepada mungkin rahsia di sebaliknya. Itu hikmah. Sebab itu dalam agama, hikmah ni dia tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Contohnya Arab. Arab. Okay? Arab kalaulah dia diharamkan zaman Nabi. Zaman hari ini, contohnya dadah. Dadah tak ada zaman Nabi. Mukhadarat tidak ada zaman Nabi. Tapi kenapa ulama haramkan dadah? Kenapa ulama haramkan dadah? Kerana mudaratkan. Dia bukan mudaratkan. Kalau kata mudarat, dadah tak termasuk diharamkan kerana mudarat. Dia diharamkan kerana mengganggu akal. Nah, kena ingat betul-betul kan? Mengganggu akal. Kalau kita kata mudarat, ada orang hari ini kata ganja tak mudarat. Ganja tak mudarat, betul tak? Betul? Tuan pernah isap ganja? Ganja tak mudarat, orang cakap ganja boleh berubat. Tetapi merosakkan akal. Ha? Kalau kata merokok, zaman Nabi tidak ada dukhan, tidak ada tadakhin, tidak ada rokok. Sebab itu kalau siapa-siapa di sini pernah dapat viral message, ada orang sebut sesungguhnya sabda Nabi SAW, barang siapa di akhir zaman akan memakan, saya pernah dapat. Barang siapa di akhir zaman akan menghisap rokok, tak ada. Nabi tak pernah sebut. Zaman Nabi tidak ada rokok. Diharapkan bukan sebab rokok itu sendiri, tetapi diharapkan sebab memudaratkan. Itu bukan hikmah. Itu dipanggil ilah dalam bab hukum. Ilah ini alasan hukum. Alasan sama, tetap sama. Hikmah ni dia bukan bermaksud sesuatu yang pasti. Dia berkemungkinan dan andaian. Sebab itulah bila kita datang COVID, ada orang macam-macam hikmah. Oh, nasib baik ada COVID. Suami bolehlah jadi imam kat rumah. Contoh. Betul. Jadi mak awak. Insya-Allah. Insya-Allah. Takkan insya-Allah kan? Ada. Betul kan? Ada. Insya-Allah. Kan? Nasib baik ada COVID. Macam-macam lah. Nasib baik ada COVID. Ada orang game online kata pun laris. Nasib baik ada COVID. Macam-macam hikmah-hikmah. Orang yang cerdik dia akan cari hikmah yang baik-baik. Betul? Orang yang negatif dia akan cari semua nampak buruk. Betul? Semua akan nampak buruk. Sebab itu dalam Quran sebut yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad uti khairan katira. Diberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab itu hikmah ini bijaksana. Ada orang yang Allah bagi bijaksana. Contohnya kita dekat Malaysia ni ataupun mana-mana negara dia ada nama scholarship, betul? Kita mengaji, buat master. Buat master pun dah kena impala. Nak sambung PhD tu lah, proposal dah hantar-hantar. Pening pala. Tapi ada orang, dia boleh buat. Ada tak dekat kampung kita orang tu dia mengaji asyik-asyik nombor satu, pandai. Ada orang yang mengaji punya teruk tapi tak pandai. Sebab itu ada sebahagian menyebut, ulama menyebut, kalau Imam Syafi'i dia baca syair kan yang kita pernah menyanyi. Dulu kecil-kecil lah, tak tahu ingat tak ingat lagi lagu ni. Sallu ala khairil ibad al-mustafa
كنز الراشد شفيعنا يوم الماعاد لتبلغون إلى المراد أخيرا ما تبلغنا أخيرا أخيرا تنال أخيرا أخيرا تنال أخيرا تنال العلم إلا بستة إلا بستة إلا بستة إلا بستة syarat nak dapat ilmu ni, nak jadi orang mujtahid, orang alim, cendekiawan, dia kata kena ada enam. Zaka'in wa hirsin wa jitihadi. Zaka'in wa hirsin wa jitihadi. Wa bulughatin wa bulughatin wa bulughatin wa bulughatin wa bulughatin wa bulughatin wa irsyadi ustadi. Dan sekali, wa tul zaman. Enam. Satu ni apa dia? Dia kata yang pertamanya adalah kena ada cerdik je lah. Kena ada cerdik je lah. Tak ada cerdik tak jadi je lah. Ada orang mengaji punya teruk tapi tak cerdik je. Tak susah nak main. Boleh, boleh pandai tapi tak nak, tak boleh lah nak menjadi cendekiawan. Sebab tu kita pun ada scholarship. Kita bagi scholarship bagi orang yang kita rasa dia boleh ikut. Kami cari duit, kami sponsor dia mengaji. Kita ada zakat asnaf fisabi fisabilillah, nak bagi orang yang cerdik. Sebab itulah orang yang cerdik dia boleh jumpa hikmah. Tapi takkan sampai nak kena jadi profesor baru boleh jumpa hikmah COVID ni. Dah ada benda yang kadang-kadang kita tengok kita boleh refleks. Cukuplah pengalaman kecil tetapi pengajaran yang besar. Ada orang dia nak berubah, dia kena accident dulu baru boleh berubah. Ada. Ada orang nak berubah, dia kena pergi umrah dulu, balik haji baru boleh baik. Betul tak? Ada orang mak dia meninggal baru jadi baik. Betul? Ha. Ada orang kahwin baru jadi orang. Sebelum kahwin berubah. Orang-orang. Betul? Tapi ada orang dia tengok benda kecil, refleks dia besar. Isaac Newton, orang cerdik, hanya tengok apa dia? Tengok apa? Tengok apa? Apa tu? Buah apple. Buah apple jatuh. Kan? Orang cerdik, dia tengok buah apple jatuh, terbitlah teori graviti. Orang cerdik, dia tengok simple, benda kecil, masalah kecil, tapi refleks besar. Sebab itu kadang-kadang kita jalan, contohlah saya bila pergi jalan naik kereta, contoh berhenti di RMR ataupun berhenti di Petronas, contoh berhenti-berhenti di Petronas, saya isi minyak. Tiba-tiba kereta sebelah saya nampak satu kenderaan keluar semua. Suami, isteri, anak-anak, anak dia kecil-kecil lah. Satu anak dia dukung, ibunya dukung. Seorang lagi anak lebih kurang dalam 3 ke 4 tahun. Seorang lagi besar kat 7 tahun. Yang 3 ke 4 tahun nak lari-lari, mak dia dukung anak yang kecil, mak dia pegang tangan anak umur 3 tahun. Yang abang seorang lagi pun lari ke mana? Suami dia lepas isi minyak, suami dia pergi lari jauh sikit. Isap rokok, contoh. Kan? Nak isap rokok depan bang takut mati. Tapi isap rokok jauh sikit, harap-harap tak mati. Kan? Isap rokok. Dalam keadaan anak yang dipegang oleh isteri, kan, dukung, pegang, jalan pergi ke kedai mesra. Dalam kedai mesra tu serupa macam macam sarkas dah aku tengok kan. Lari ke sana, lari ke sini. Mak tak boleh nak kontrol suami, boleh tengok dengan keadaan relax dan tenang. Itulah lambang keagungan lelaki. Jadi kalau kita cerdik dan pandai mencari hikmah, pasti kita boleh nampak sesuatu di sebalik cerita tersebut. Dan saya boleh reflex, ya Allah, aku tak nak jadi macam ni. Kalau isteri aku dukung begini, aku tak boleh biarkan dia begitu. Sepatutnya aku bantu dia. Bagi orang cerdik, dia akan nampak hikmah walaupun peristiwa itu ke kecil. Pandemik ni kecil ke besar? Besar. Berapa hari cuti? Work from home. Ramai kawan-kawan saya kata, ini kira government lah. Semi-government. Ramai kawan-kawan saya kata, dah lama nak rasa duduk goyang kaki dapat duit. Lani lah. Duduk goyang kaki dapat duit. Kan? Besar tak besar? Peristiwa COVID baru-baru ni. Nah, jadi saya rasa 30-40 tahun sekali. Kadang-kadang kita
kita nak sebut tentang diri kita macam-macam cabaran, tapi ramai lagi di luar sana yang ada cabaran. Betul? Saya mula-mula kena dulu, saya tersanggah juga. Kita ada ceramah ke orang, tuan-tuan sabar. Dah betul ke akak pula, Pak Sanat akak? Dah ceramah ke orang ni? Buat live. Orang semua ustaz buat live tentang ujian dan musibah. Kita pun, bahasa Arab, ada perkataan musibah, ada perkataan bala, ada perkataan ibtila, ada perkataan fitnah. Tuhan bagi beza-beza wording ni, sebab cara orang melihat peristiwa. Ada orang menganggap satu bala, ada orang menganggap satu ujian, ada orang menganggap satu cabaran untuk dia menjadi lebih hebat. Jadi wording bahasa Arab, bahasa Arab ni kita tidak faham. Maka dari kejadian Quran dan Arabia, Allah pilih bahasa Arab untuk explain dalam Quran. Quran pun beritahu kepada kita tentang kelebihan bahasa Arab. Bangsa tidak ada kelebihan. Kita lahir-lahir nampak macam mana? Lahir-lahir Melayu. Ada orang lahir-lahir Cina, ada orang lahir-lahir India. Dan saya campur sikit, memuak sikit. Opinion. Jadi kalau kita ni tak boleh nak pilih. Tetapi bahasa, bahasa ada orang bukan Arab. Tapi dia boleh berbahasa Arab, dikatakan Arab. Bahasa Arab lebih kurang 12 juta lebih vocabulary, antara bahasa paling banyak vocab dalam dunia. Sebab itu kalau kita baca dalam Quran, dia nak sebut musibah, dia guna macam-macam perkataan. Ibtila, bala, ujian, fitnah, fadan, istilah yang berbeza. Sebab dia tahu manusia ni refleks macam mana. Tuhan yang mencipta khaliqah halu'a jazu'a, Tuhan yang cipta keluh gelisah, dia yang cipta stres. Dia tahu ada stres yang begini, ada stres begini. Betul? Contohlah perasaan cinta. Cinta, cinta. Dalam Quran sebut perkataan cinta ni macam-macam. Hubbun. Biasa kita sebut hubbun. Itu orang perempuan pergi apa? Habi, apa? Ubi. Habi. Haba. Haba tu cinta. Yuhibbun. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Hubbun. Dalam bahasa Arab, kalau rindu apa dia? Mushtaqun jiddan, bersedalam dalam rindu. Tajul dengar pun. Ashqun jiddan, ashqun, ashiq, ashiq itu rindu. Lagi ra'fatun khalilun. Ini istilah-istilah yang berbeza. Sebab Tuhan tahu cinta ni pun beza-beza. Ada orang suka kerana ada unsur simpati. Kawin, kawin contoh, kita kawin. Al-Quran kata, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kita dipasang-pasang. Dalam dunia semua pasang. Laki, perempuan, jantan, betina, api, air, langit, bumi dan sebagainya. Satu saja tidak ada pasang Allah sebut. Siapa dia? Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah. Yang ini semua pasang-pasang. Jadi Allah ciptakan dalam pasang-pasang. Kenapa Allah ciptakan pasang-pasang? Sebab nak menyempurnakan ketidaksempurnaan makhluk. Kita tak sempurna, Tuhan sempurna. Jadi ada benda yang perlu disempurnakan. Okey. Jadi ciptaan Tuhan itu mendatangkan Quran kata. Kawin boleh mendatangkan mawaddah, sakinah, rahmah. Betul tak? Sebab itu kita letak nama kumpulan marhaban. Sakinah, mawaddah, rahmah. Oh, banyaklah dia kumpulan-kumpulan marhaban dia tu. Beza tak sakinah, mawaddah, rahmah? Beza. Wording tu, wording tu menjadikan rupanya orang beza. Kalau kata mawaddah, mawaddah ini cinta yang berbunga-bunga, cinta yang ada unsur fizikal. Sebab itu ada ulama menyebut dari sudut keinginan. Oh, susah lah, kita buat ceramah masjid, susah nak cakap. Keinginan syahwat, syahwat, nafsu, keinginan kepada pasangan, dia salah satu mendatangkan cinta. Orang putih bagi making love. Istilah making love tetapi bermaksud melakukan hubungan seksual. Jadi istilah orang putih lah. Dia mendatangkan cinta, fizikal. Sebab itu ada masalah ulama menyebut, bila dalam kes-kes pernikahan dan perceraian, kadang-kadang dia tanya bab selera. Nampak macam biasa lah. Tapi malu dah sebut, tapi rasa okey lah kot. Dah bersam-sam lah, senang nak cerita kan. Senang cerita, kalau budak-budak kat belakang takut juga nak cerita. Tuan tak faham? Tak faham ni? Tak faham, saya nak lukis.
Dah, sebab dia kalau tak selera, masalah dalam perceraian dan sebagainya, ada isu-isu tu. Ulama bagi tahu dia kata, okay, benda ni dia ada satu metafisik dan satu benda yang fizik. Fizik benda nampak, metafisik benda tak nampak. Okay, metafisik sebagai contoh benda tak nampak. Api, apa-apa, tenang, bahagia, kan, rasa kecukupan, itu metafisik, sayang, metafisik, benda tak nampak. Sebagai contoh dalam agama, syurga, neraka, dosa, pahala, benda metafisik tak nampak, tapi kita yakin benda itu ada. Sebab itu ulama kalau bab metafisik dalam bab mawaddah, hubungan suami isteri, dia kata kalau kita tidak ada selera dengan pasangan, dibimbangi, dibimbangi Allah cabut selera daripada yang halal kerana mungkin sudah mendapat yang haram. Sebab itu dia ada metafisik, dia ada punya teori metafisik agama dia. Ambil yang haram, akhirnya tidak ada selera pada yang halal. Sebab itu kita mengelak daripada ambil yang haram kerana takut ditarik nikmat yang halal. Contoh, mawadah ada unsur fizikal, bagi hadiah, bila mula kahwin, seronok bagi apa? Bunga. Tak bagi apa? Bagi hadiah apa? Belum lagi. Oh, ya. Ada boyfriend? Ada boyfriend? Tak ada boyfriend. Ada boyfriend lah. Abang kita, abang, kau belum lagi? Oh, iya. Bawa satu lah. Bawa satu. Okey, kalau kata nak bagi hadiah, dulu mula-mula kahwin, bagi hadiah apa? Bagi apa? Bunga. Bunga, bunga. Abang? Tidak ada bagi apa. Cincin pun, cincin kan? Cincin. Benda-benda yang nampak unsur-unsur percintaan. Bunga, cincin, tilai. Tapi kalau kita dah lama kahwin, Quran tak kata mawaddah, Quran kata rahmah. Rahmah ni ada unsur simpati, ada unsur kesian. Ustaz kenapa balik awal? Sian kat orang rumah jaga anak. Ustaz tak nak makan ni kan? Orang rumah dah masak dah tu punya. Sian kat dia. Dia balik pun kadang sayang-sayang, tapi unsurnya unsur simpati. Sebab tu Tuhan dia beza-beza warning. Sama macam musibah, bala, ujian yang melimpah dia tau. Ada orang refleks bagaimana Tuhan tahu. Ada orang seronok. Weh, seronoknya work from home. Betul tak? Contoh, ada orang musibah ini satu benda yang sangat mencabar diri dia. Ada orang kena buang kerja orang lain. Saya niaga. Sebab tu saya cakap minggu pertama waktu PKP tu, sandap. Kita dah ceramah ke orang sabar. Saya tersandap. Dulu, ada tiga sedar lah. Kebetulan orang rumah dia kat Penang, saya seorang-seorang pula dekat rumah kat Bali. Terbenung. Tentang sebab kita berniaga bulan puasa. Sama tekun dia tahu lah. Betul. Kita berniaga bulan puasa, saya pun bukan sekat tekun dia pada umur permulaan RM20,000. Kalau kita nak buat pinjaman, dia nak cari funder yang ada nilai berjuta sebab kita berniaga baju untuk raya. Tiba-tiba kena tutup kedai. Buka kat Kelantan, buka kat Penang, kita sangat. Waktu tu kita dah ikut NGO pergi bagi bantuan. Saya patah balik, saya tarik handbrake. Duduk kat rumah, saya kata tak boleh bagi bantuan kat orang lain. Saya kena selamatkan anak buah saya, staff saya. Kalau saya tolong orang, kenapa staff saya nak biarkan terpaksa saya buat kerja? Tolong dia orang. Jadi dia orang pun sama-sama bantu. Waktu tu kita hilang kawalan juga lah. Akhirnya tanya orang, sebab itulah kalau kita stres, depression ni bukan setakat kita ada. Ada orang stres peringkat biasa-biasa, ada orang sampai depres, tak boleh lah nasihat dengan ustaz-ustaz, tak boleh lah. Kita pergi perubat. Seorang-seorang pula bahaya, Nabi Musa dalam keadaan seorang-seorang, dia mencari Nabi Syuaib. Nabi-Nabi mencari peneman.
Nabi Muhammad orang yang memberi support yang pertama sebab tu dia menjadi rasul isterinya. Dan sebaik-baik sohbah, sebaik-baik persahabatan waktu Nabi nak wafat, Nabi kan tengok tutup semua pintu melainkan satu pintu, pintu Abu Bakar. Dia faham berhijri aku, dia kena ada juga. Akhirnya kita pun call-call kawan-kawan bagi semangat, sabar-sabar. Dia duduk ceramah kat orang sabar, dia orang ceramah kita pula. Ceramah-ceramah kita sabar, kena kuatkan semangat. Tukar, bila kita tengok orang lain yang ditimpa susah, baru kita nampak susah kita tu biasa sebenarnya. Betul? Jadi dia banyak cabaran. Saya pun tak pasti, mungkin tadi kerja income, okey, kerja government contohnya. Contoh pun separuh, semi government. Gaji tetap dapat, betul? Betul. Ada orang tak boleh berniaga, tambah-tambah penjaga tepi jalan. Dia orang tak reti, makcik-makcik tak reti nak buat online. Ustaz, makcik tak reti online, Ustaz. Online apa? Makcik nak buat letak nama apa? Makcik kena letak lah makcik punya nama nasi fokus tu, nama special sikit. Bagi viral sikit, nak letak apa? Letaklah hajah kesepian. Mana tak nama profile. Dia kata makcik tak reti. Tak boleh buka kedai, nak makan apa? Kalau kita di kalangan staff, kita cakap kan, contoh. Gak bagi kaki tangan, kaki tangan, kita cakap dekat kaki tangan. Tuan-tuan, kita ni ada CCTV, saya duduk kat KL, anda dekat Kelantan, anda dekat Pertan, dekat JB. Saya tengok CCTV sahaja, staff saya buat apa. Saya tahu, tapi kita tak naklah teropong, salahkan dia 24 jam. Kita tahu, duk tengok YouTube, kita tahu. Kita tahu, duk main Facebook, kita nampak tapi kejap sebelah mata lah. Kalau buka sangat, nanti orang pun tak berapa suka. Betul? Tapi kita tahu, dan kita bagi warning. Kata, kalau buat kerja, janji siap. Dan anda semua KPI naik tak naik, hujung bulan dapat gaji lah. Dapat gaji lah? Kita bawa, cuba tengok makcik kat depan tu. Jaga nasi kukus, ada hari bawa balik tong kosong, ada hari tongnya penuh dengan nasi. Jualan tak laris. Sebab apa? Hujan turun. Hujan turun, dia tak dapat. Ada ketika dia tak turun jaga, dia tak ada duit. Dia bertawakal kepada Allah. Orang kampung, hujan turun, tak boleh memotong. Tak boleh menoreh. Habis, kita ingat, kita kena banyak istighfar kerana Allah bagi kemudahan untuk kita. Jadi sebab itulah, beza manusia ni bila dapat dugaan ni, Tuhan faham. Respon kita. Sebab itulah dalam keadaan ini, orang yang cerdik, dia cuba cari hikmah. Dia cuba cari. Saya dapat waktu dalam bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bulan apa, musim COVID baru ni. Hikmah dia adalah, Tuhan paksa kita untuk, contohlah, orang meniaga. Saya 95% retail. Tuhan paksa saya untuk spend duit kepada online. Akhirnya kita kerah tenaga, gila-gila kerah tenaga. Dan mungkin sebahagian orang tukar plan macam-macam, tukar bisnes lain. Orang kawan-kawan mereka travel agency, habis tukar macam-macam. Jadi kita faham, sukar manusia itu berbeza. Sebab itu Al-Quran sebut, Allah bila mana hantar malaikat untuk sambut orang masuk dalam syurga, dia ada perkataan yang baik-baik. Sambutan daripada malaikat kepada orang yang masuk syurga, perkataan pertama dia sebut, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu orang yang sabar. Bukan kepada orang yang solat, bukan kepada orang yang puasa, kepada orang yang sabar. Dalam hadis, kalau dalam ayat Quran ataupun hadis, ibadat-ibadat ada ketikanya disebut wording number. Number bermaksud dapat banyak mana. Contoh, semayang jemaah. Semayang ada dalam Quran. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Semayang jemaah 27 kali ganda. Ada juga sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Sedekah boleh dapat 70,000. Ada number. Tapi sabar tak tahu dalam Quran. Berapa ganjaran sabar? Hadis tak ada. Kalau bab Quran, bab hadis yang disebut bagi sabar adalah Nabi cakap sabar pahalanya bighairi hisab, tidak ada hisab. Sebab sabar manusia beza be. Nabi-nabi semua dia uji. Nabi-nabi ada ranking-ranking dia.
Nabi-Nabi ada ranking dia. Tu ada Rasul Ulul Azmi. Siapa Rasul Ulul Azmi? Berapa orang Rasul Ulul Azmi? 5 orang. Siapa dia? Satu? Tak ada jempat ni kau. Nabi Nuh, tadi sebut Nabi Nuh ni. Nabi Nuh, betul dah. Lagi? Ibrahim. Lagi? Musa. Isa. Muhammad. Nabi-Nabi lain semua diuji juga. Tetapi ada Nabi yang lebih teruk diuji. Nabi-Nabi lain ada yang diceritakan dalam Quran, tapi nama tak ada dalam Quran. Ada Nabi-Nabi yang Nabi-Nabi saya boleh khidir, cerita ada, nama tak ada. Ada Nabi, nama ada, tetapi cerita tak ada. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsusuhum 'alaik. Ada Nabi tak dicerita dalam Quran. Ada ranking-ranking dia. Ada Nabi diberikan kita, ada Nabi tak diberikan kita. Setiap manusia itu beza-beza. Jangan samakan sabar orang dengan sabar kita. Cuma istilah sabar perlu kita bantu-bantu orang. Memanglah kadang-kadang orang setiap kita. Kita tengah ada masalah, orang pun datang. Sabar. Kira sabar yang tak tahu aku sabar macam mana. Kan orang bahasa lain kata apa? Berat mata memandang. Berat lagi bahu. Bahu memikulnya. Sebab itu dalam musim ni, musim COVID ni, kita orang yang bijak perlu cari di sebalik rahsia, di sebalik apa yang berlaku. Saya ingat lagi apabila waktu musim-musim, waktu musim Ramadan, ramai orang pakai cerita tentang imam tu. Kita buat kelas imam, buat kelas khas imam, hukum hakam imam. Macam-macam soalan. Ustaz, kalau saya jadi imam bagi suami saya, boleh tak Ustaz? Boring Ustaz. Tak ada surah lain tu Ustaz. Dua tu je. Saya ingat dalam Quran ni turun 114 surah. Tapi suami saya rasa macam dua surah tu. Ina atau ina pun dia. Dia kata, tak apa. Kau jangan jadi imam. Dia juga kena jadi imam. Macam-macam hukum hakam tu lah. Suami tanya soalan macam-macam. Ustaz, saya pernah jadi imam sekali tu. Saya terketuk. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya nak berhenti ke saya nak terik. Saya tak tahu nak buat macam mana. Kata apa buat apa? Saya tahu ya lah. Tapi mana boleh batal dah semayang. Macam-macam. Tapi hikmahnya ramai orang mula bijak. Cuma sekarang tak ingat orang-orang imam kat rumah tu. Dia kecil kot. Dia musim COVID dia bertugas sana. Contoh, ada orang dalam keadaan musim dia kena buang kerja. Minta maaf. Saya bertemu dengan seorang yang bekerja di tempat yang syubhah. Syubah kecil-kecil apa lagi syubah yang besar. Dan syubah yang besar. Syubah yang besar tu yang direct. Syubah ni ada yang percentage dia. Ada yang percentage haram tu sebahagian dalam security commission menghalalkan. Dan contohlah ada benda-benda yang terbabit, syarikat terbabit dengan benda yang syubah. Dalam percentage yang kecil sebahagian ulama mengharuskan pendapatan. Tapi kalau syubah ni secara direct besar. Contohnya dengan Arab secara direct. Contohnya perniagaan yang memang main perniagaan, perniagaan yang haram. Dia bekerja dekat itu. Tapi syoknya dia boleh sambang. Tak apa Ustaz, saya tak boleh kerja lagi. Saya dah kekal di situ. Sebab apa macam itu? Sebab apa? Sebab Ustaz, gaji agak lumayan. Saya pun kemahiran saya buat situ. Saya tak boleh nak kata apa, apa-apa yang dia panjang. Tak boleh lah, benda ini benda haram je lah. Saya kata, tak perlulah kalau boleh stop terus. Dia boleh sabar. Tapi bila dah PKP habis, semua dah masuk pejabat, sampai hari ini dia tak boleh masuk tempat kerja dia. Dia salah satu tak buka lagi. Kerjaan yang masih lagi kerajaan tak benarkan untuk beroperasi. Kadang-kadang lah, faham. Tapi orang yang kental jiwa dia. Kental jiwa dia. Kalau gaduh tu saya bagi dia lah. Dia kata, tapi dia tak tahan lah dia kata. Baru dia bekerja kat tempat yang lain. Dia pula berniaga sikit-sikit, tolong kawan dia kat kedai. Dia kata, tak apalah Ustaz, kita makan apa, takkan dia cuci gigi kat rumah. Kadang-kadang Allah ni dia paksa kita. Dia tak tahu nak bagi kita dekat dengan dia macam mana. Dia paksa dengan cara yang tersendiri. Sebab itu saya sebut ada orang dia tak baik, tetapi Allah matikan family dia, dia jadi baik. Betul? Sahabat saya kerja dekat
salah sebuah syarikat penyiaran di Malaysia. Tanpa dia beritahu syarikat mana. Entah kameramen, director, kadang-kadang nakal. Nakal tu bukan main-main punya nakal. Kalau kita ajak Ismail Zuhur keluar daripada surau, dia pergi kat KT dan akan cerita ke orang. Ismail Zuhur tu tadi nak menggambarkan tak pernah Ismail Zuhur. Dia jumpa orang, aku Ismail Zuhur tadi. Ismail Zuhur punya seronok ni. Sebab boleh Ismail Zuhur tadi. Nakai bapak dengan mak dia dapat tahun itu, tahun pergi haji, tawaran haji. Okey, tawaran haji. Tiba-tiba bapak dia meninggal dunia. Mak tak boleh pergi haji seorang-seorang. Dia ada tempoh. Tempoh, ehdah dia, ehdah dia. Dan kalau nak pergi pun waktu itu, sayanglah nak tunggu giliran pula bila. Dia kena bawa mah. Mahalah. Jadi, siapa yang nak pergi? Dia datang rumah saya dan nangis. Dia bagi saya acap. Apa dah kena? Aku ni sembahyang pun tidak, puasa pun lebih kurang. Tapi dalam ramai-ramai orang, Allah panggil aku lupa dia. Jadi orang sekarang pergi haji. Dia tak sangka dalam ramai-ramai orang tu tunggu giliran tu, Allah panggil dia pergi. Dia tak kat kamar kat Arafah. Orang tanya, dia kata, orang kata cukup kan? Cukup tiga lagi saja boleh tak? Boleh, tahallul tiga helai pun cukup dah, tak payah cukup semua pun okey. Tapi kalau rasa cukup semua, Nabi takdir tiga kali, Nabi seronok dengan orang cukup semua. Cukup semua. Balik jadi orang. Sebab itulah Syekh Ibn Athaillah sekandari dalam kitab Al-Hikam menyebut, Allah kalau dia sayang dekat seseorang, dia boleh bagi taufik untuk menjadikan orang itu baik. Macam mana taufik dia? Macam-macam kaedah. Kalau tak boleh cara mudah, dia beri cara yang susah. Tak beri dengan kesenangan, dia bagi dengan kesusahan. Sebab itu kadang-kadang dia nak paksa kita sembah kepada dia, dia boleh buat macam-macam kaedah. Sebab itulah tak kira lah senang ataupun susah, yang paling penting dekat dengan Allah SWT. Apa guna kita senang tapi makin jauh daripada Allah? Tak guna. Saya ingat tadi cakap, saya teringat tadi. Saya cakap, ada orang tanya, Ustaz, betul ke kita ni sembahyang duha murah rezeki? Kan? Sembahyang duha murah rezeki. Saya kata memanglah ada perbincangan hadis pada doa duha dan sebagainya. Tetapi hari ni bila kita kelam kabut pergi sini, pergi sana, pergi sana, pergi sini, saya tak sempat dah beberapa kali sembahyang duha berbanding musim PKP. Saya PKP kita hari. Waktu tu baru kita nampak, tuan-tuan, bukan sembahyang duha itu menarik rezeki, tetapi sembahyang duha itu sendiri, kesempatan untuk sembahyang duha itu adalah satu rezeki yang tak terbanding dengan wang ringgit. Hari ini baru masa sibuk itu menjadikan aku lupa akan duha. Sembahyang itu satu benda yang digambarkan rezeki. Dulu boleh, sekarang dah tak boleh. Rezeki Allah tarik. Rezeki apa? Rezeki kesempatan melakukan sembahyang sebagai contoh. Jadi terpulang pada kita semua. Saya tengok 12.25 dah. Ada beberapa soalan nak tanya tentang hari ini. Yang paling penting, kita adalah orang yang bijak. Cuba tengok pada setiap masalah itu dengan kebaikan. Memang ada benda-benda yang buruk tak dapat dinafikan, tapi orang yang bijak. Sebab itu disebut Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim ini, dia bukan Nabi. Hakim, orang yang memberi hikmah. Apa hikmah yang kita boleh baca? Hanya beberapa ayat dalam surah Luqman yang dia bagi nasihat kepada anak dia. Nasihat yang luar biasa. Bila perlu beri nasihat, Luqmanul Hakim tunjuk dekat kita. Apa wording nasihat? Luqmanul Hakim tunjuk dekat kita. Apa perkataan permulaan membentuk emosi? Ya bunaya. Apa benda? Luqmanul Hakim tunjuk dalam surah Luqman. Menggambarkan, digambarkan kepada Luqman. Ini bukan Nabi, dia Luqmanul Hakim, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, dia boleh mencari di sebalik rahsia-rahsia Tuhan. Semoga Allah beri kekuatan untuk kita. Ada soalan, insyaAllah. Sunyi yang macam Abid Faisal.
memang dia kata dia ramai kan, dia 70 orang kan. Ustaz, boleh, boleh lagi. Sini Masjid Zaid ni Wahid, 600 orang. Sempat tak? Yang dulu kan sempat. Tapi kena pergi awal. Terus senang. Saya belajar sana. Tak boleh dia kena daftar juga walaupun di pesakan-pesakan. Masjid UKM mahu ni buka. Mahu ni saya kena balik Pening. Ada soalan? Kak. Alhamdulillah, bagus kerja. Saya okey kan? Kalau susah saya tak jawab. Susah kita lagi start-start indara ni. Ni start syariah undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Saya pun sekali sihat. Ustaz, saya ni lagi salah ni. Sebab kita corona kan pasal hikmah dia kan. Dan macam Ustaz katakan, hikmah adalah kebijaksanaan. Sebab soalan saya pun, ya, sebab kita tengok perubahan siang dan malam. Tapi saya tengok manusia ni, dia terlampau fokus dengan banyak benda sampai siang dan malam tu tak ada langsung apa perbezaan pada dia. Sebab saya dengar kalau kita tengok siang dan malam ni ada tanda-tanda kekuasaan dia dan mendekatkan kita pada dia. Jadi soalan saya adalah macam mana kita ni yang, yelah, syukurlah ada kerja, boleh mendekatkan diri, bukan macam Ustaz kata tadi, setakat pada sejadah saja, tapi dengan melihat tanda-tanda kebesaran yang sendiri kita, tapi kita butakan mata kita sendiri. Ya Ustaz, itu saja. Jawab terakhir kan nak kumpul soalan. Kita macam ni. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Pada penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda bagi ulul albab. Ulul albab ini siapa? Orang yang tengok alam, dia dapat refleks pada Allah SWT. Itu ulul albab. Kalau orang yang tidak dinamakan ulul albab, dia tengok semua benda dia tak nampak refleks kepada Allah SWT. Imam Ghazali sebut, kalau anak kecil nak diajar Tuhan, ajar akidah, tak boleh melalui kitab. Saya setuju, macam mana kita nak ajar anak kita baca kitab? ABC pun dia merangkap. Jadi Imam Ghazali kata, ajarlah akidah anak kamu dengan melihat alam. Orang yang cerdik, dia tengok nampak, dia tengok alam, dia nampak sesuatu. Macam Abang Bila sebut, sampai tak ada beza malam dan siang. Okay? Dalam Quran disebut tentang malam dan siang. Quran ni kalau kita baca nampak an'in pun, bandin pun, kalau kita ikut tajwid semata-mata. Tapi kalau kita baca, bagaikan kita masuk ke dalam laut yang dalam. Lagi dalam, lagi jauh, lagi banyak ikan kita dapat. Lagi dalam kita mengkaji Quran, lagi banyak kita dapat Quran. Jadi bila kita baca Quran, Quran dia bukan sebut simple-simple hukum. Hukum dalam Quran 500 hukumnya. Secara direct ayat hukum 80 ayat saja secara direct yang sebut hukum. 500 tu ayat indirect. Habis Quran cerita apa? Asy-syams, an-nahar, matahari, bulan, bintang, solat was-samai wat-tariq, masa, ad-duha, al-lail. Dia cerita semua. Dia cerita binatang, an-naml, an-nahl, semut, lebah, al-ankabut, laba-laba, al-baqarah, al-fil, gajah. Dia sebut semua benda. Jadi bila sebut dengan Quran, tentang Quran, dia sebut tak malam dan siang? Dia sebut. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّهَرَ مَعَشَى. Kami jadikan malam itu pakaian bagi kamu, dan kami jadikan siang itu waktu untuk kamu bekerja dan kamu mencari kehidupan. Ada sebab. So itu orang sahabat, nama sahabat Nabi. Sahabat Nabi malam mereka bagaikan pengemis, bagaikan orang yang begitu hilang malam hari. Siang hari bagaikan singa, berjihad, bekerja, menjadi orang yang hebat. Apa maksud bagaikan pengemis? Malam hari mereka duduk atas tikar sejadah daripada spend waktu untuk dia dengan Allah SWT. Pagi hari bekerja, mencari, bukan menjadi orang yang tidak bermaruah, meminta-minta bantuan dengan orang. Tetapi dia ada maruah. Ada perlu minta bantuan, minta bantuan kat tekun. Kan? Tapi ada benda yang kadang-kadang tidak memerlukan. Ada maruah, ada muru'ah. Bukan kehidupan dia hanya mencari, meminta bantuan. Tidak berhutang tanpa sebab. Ada sebabnya. Nah, jadi itulah yang digambarkan, kehidupan kita kena ada waktu dan pembahagian tersendiri. Kalau kita tak boleh bahagikan waktu, macam mana seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW,
ada 9 orang isteri, sebahagian kata 13, sebahagian kata 11, sebahagian kata 9 kalau nak ditolak dengan hamba menguruskan, kata isteri-isteri Nabi SAW. Dia kata, kami setiap kali Nabi tak pergi musafir, kami tak pergi musafir, Nabi nak musafir, Nabi akan pilih isteri. Itu pun Nabi akan buat cabut bukti. Setiap kali Nabi tidak musafir, kalau malam itu rumah, contoh rumah Ummu Salamah, sebelum sampai ke rumah Ummu Salamah, Nabi akan pergi ke semua rumah isteri-isteri Nabi. Nabi akan lamasa alaih, Nabi akan menyentuh mereka, dan Nabi akan tanya khabar, macam mana makanan, macam mana makan minum. Nabi tidak akan bersama dengan orang itu, melainkan dekat rumah giliran isteri yang giliran malam itu. Saya bukan nak sebut tentang isteri Nabi menguruskan macam mana, tapi macam mana dia boleh uruskan ribuan orang. Sahabat Nabi 120 ribu menjadi orang-orang yang hebat, pemimpin yang hebat. Kita nak handle company satu pun 10 orang staff pun pening kepala, tapi Nabi boleh buat. Karakter beza-beza. Omar yang nampak tegas, Abu Bakar yang mudah menangis, Osman yang pemalu. Kita dalam jabat macam tu lah, boleh tak? Ada tak yang dalam jabat yang jenis sikit-sikit stres? Ada? Masuk jabat harus stres. Hari tiga hari stres, ya. Ada tak staff yang tiga hari masuk jabat, aku nak resign? Dia tak resign, kita resign dulu. Ada tak dalam jabat yang jenis tak ada perasaan? Orang buat semua lah, dia relax ke? Relax, brother. Ada tak kaki lawak? Lawak panjang. Ada serius panjang. Ada orang suka dengan numbering. Nabi kata, Zaid suka dengan number. Nabi pergi faraid, ilmu faraid dia pakar. Ada orang yang vocal, suka cakap. Dia duduk kat depan, dia jadi pemidato. Jangan bina ke talib, Ali bina ke talib. Dia orang pemidato, orang yang suka cakap. Kalau menyanyi pun dia duduk dekat depan. Kalau karaoke dia pegang mikrofon, orang yang pegang. Jadi ada orang tu. Ada masa. Jadi karakter yang berbeza Nabi boleh handle. Menunjukkan seolah-olah malam hari Nabi wajib tahajud. Kita sunat, Nabi wajib. Tak pernah miss. Tak pernah curhat. Yang silap mungkin kita dalam menguruskan kehidupan. Yang silap mungkin kita. Masa tak pernah, tak cukup. Setiap orang ada 24 jam. Betul? Saya dan tuan-tuan 24 jam yang sama. Saya ingat Profesor Dr. Bakar dia tulis buku 24 jam. 24 hours. Dia cakap, saya dan kamu 24 jam yang sama. Tetapi resume kita tidak akan sama. Imam Nawawi umur 40 tahun meninggal dunia. Resume dia tak sama dengan kita. Mungkin hidup 60-70 tahun tak akan sama. Sebab tu kita ni, apa yang kita nak buat atas kehidupan kita ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang sekeliling dan juga bagi kita. Atur hidup dengan baik. Kalau kata kita mah, kita melihat alam ini, kita jalan pergi mana-mana, kita nampak setiap peristiwa, semua benda kita boleh nampak kebaikan dan keburukan. Kalau kita nak refleks kepada Allah, kita akan nampak setiap benda ada kekuasaan Allah SWT. Tapi kalau kita nak refleks kepada benda yang negatif, nampak benda yang negatif sepanjang masa. Hari ini orang pakat dah sebut mata lalat, mata lebah. Jadilah mata lalat. Jadilah mata lalat. Orang lupa kata-kata lah sekarang ni. Jadilah mata seperti mata lebah. Mata lebah bangun pagi cari manisan. Masuk dalam perut pun yang baik. Keluar pun baik. Madu. Betul? Bila dia cari baik, dapat baik, suasana dia akan baik. Dia akan pergi menuju ke tempat yang baik. Tetapi jangan jadi mata lebah. Mata lalat. Bangun pagi cari benda kotor, akhirnya membawa penyakit. Kita ada baik, ini perempuan yang lama. Ada baik, bagi baik, dapat baik. Saya setuju. Bila kita tengah negatif, saya berniaga waktu dalam misal PKP dalam seminggu tu, saya negatif. Staff dia tahu. Ada staff dah faham lah. Waktu tu, kenapa Ustaz marah ni macam ni? Buat Zoom meeting, macam-macam kita fikir. Work from home, orang tak work ni. Betul? Macam-macam kita fikir, macam-macam. Aku tengah struggle nak selamatkan korang-korang macam ni. Kadang marah dalam Zoom, dia orang pun cakap, kenapa Ustaz marah-marah tahun ni? Lepas tu, lepas minggu tu, sale memang down. Memang teruk. Ini pengalaman yang saya lalui baru-baru ni. Memang teruk, memang dia orang pun tak semangat buat kerja.
Lepas call kawan 2-3 orang, beberapa owner kepada brand-brand tertentu, dia orang suruh start, sabar, jadi orang positif. Saya tukar. Buka Zoom meeting yang kali yang positif tu, start boleh nampak lain. Semangat pula sekali. Siapa yang pergi ke pejabat dalam pusat pembungkusan, pembungkusan dia benarkan, saya PKP, kita akan bagi lebihan doang. Siapa yang mana buat kita akan melantik dia jadi ini, kita akan bagi bonus. Hai, tengah duit tak ada bagi bonus. Dia orang tahu syarikat tengah turun. Tapi saya yakin bila kita positif, terus jadi positif. Suasana berubah. Ini yang saya kongsi 2-3 kali kalau orang tanya tentang pengalaman masuk Maya itu. Positif, budak-budak semangat nak turun kita. Budak-budak datang rumah, hantar makanan. Dekat bagi kan, nak lalu, dah pergi tempat tak boleh. Datang ustaz, hantar makanan, dah sangat tak? Hantar breakfast, pergi beli makanan. Pergi beli barang-barang dapur, hantar singgah rumah. Dia jadi semangat, semua jadi positif. Ada baik, bagi baik, kita akan dapat yang baik. InsyaAllah, saya rasa semua orang memerlukan suasana yang baik, betul? Kalau orang duduk sebelah kita, tiap hari bercakap benda negatif, kita pun takkan berubah. Kita kena cari suasana yang positif. Okey, insyaAllah. Dalam masa yang sama, yang bawah hormat yang bawah hormat yang atas. Yang atas kasih sayang kepada yang bawah. InsyaAllah. Yang bawah kena rajin doa tak nak? Tak doa kepada orang atas. Ya Allah, bagilah kita hamba kepada mereka. Hikmah kepada mereka. Dah, orang atas tu maksudnya majikan. Kan. Orang bawah, akak pun sendiri kan? Oh, saya silap lah orang. Akak bos sini ke? Tak, dia bos rakyat biasa je. Rakyat biasa je, pergi je. Cukup lah dekat tu, okay, 12 dan 14 lah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah daripada diri saya sendiri. Hakikat yang dua-dua daripada Allah SWT. Semoga Allah bagi rahmat dan rahim di atas musibah yang melanda kita baru-baru ini. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kathira diucapkan kepada Imam Muda Ashraf atas ceramah yang telah disampaikan oleh beliau itu tadi. Semoga segala perkongsian ilmu yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita untuk kita renungkan.